Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Dan kali ini teman-teman, saya akan mencari ikan nih teman-teman di sungai. Jadi kalau teman-teman semuanya yang penasaran dengan keseruan saya, ikuti terus teman-teman ya. Dan karena hari ini saya tidak ada aktivitas, saya akan melakukan kegiatan cari ikan teman-teman dengan santai saja ya, nggak berat-berat teman-teman. Semoga kita dapat teman-teman. Oke, yang penasaran ikuti terus. Saya akan mencoba menangkap salah satu ikan ini teman-teman. Nggak tahu ikan apa ya. Cari posisi dulu lah. Waduh, gila teman-teman. Lumayan dalam banget ya. Jaring mau. Jaring. Ayo sprint taun. Hebat Patri. Aduh. Galur. Ini dalam banget lumpurnya. Ikan wadernya susah banget ditangkap, teman-teman. Hanya bisa menangkap ini ya, ikan cere apa sprint iki. Dari Sri Leti. Tapi ini saya bawa teman-teman karena di rumah ada ikan calon predator ya. Jadi saya kasih pakan ikan itu teman-teman. Lanjut. Kuatriku tinggi ini ya orang-orang. Cari ini barang itu bosok. Masa ketengnya kan enggak. Kuyuh kuwager edan. Ora ana wager dino. Teman-teman. Dapat seribet anak ikan wager. Ya sih. Anu predatormu. Oh. Dapat anak kepiting teman-teman. Ini kepiting yang suka di batu ya, jenis kepiting batu nih. Tuh. Aduh. Ini kayaknya masih jadi unik teman-teman. Si cupit kepiting warnanya oranye ya. Tuh. Ini teman-teman. Ini beda dengan kepiting-kepiting yang suka ngebur tanah ya. Ini di pinggiran sungai, sukanya di pasir-pasir teman-teman. Oke, dan dapat ikan seperti ini teman-teman. Tuh. Ikan semprit lagi ya. Kecil-kecil banget ikannya yang ketangkep.
Oke, lanjut. Saya akan coba operatif ini teman-teman. Tuh. Masih ada laba-laba juga teman-teman. Ikannya banyak banget teman-teman. Yuk lanjut. Oh, ikan ciri. Luar biasa nih. Saya takutnya kalau ularnya yang kemarin tuh belum keluar dari sini teman-teman. Ngeri lokasinya ini. Di bawah. Iya. Yuk. Lanjut. Mantap. Sampai mumbo-mumbo. Bayangnya jebol. Jaringnya jebol itu apa lur? Cilik-cilik rita lur. Buat pakan ikan predator ya. Karena ikan predatornya juga masih kecil. Ya, daripada nganggur teman-teman, kalau mau aktivitas yang capek ya belum bisa teman-teman. Baik ya. Ih, wirik banget lur. Tere. Ih. Lumut biasanya kayak mancing kanila. Lumut hijau. Nah, kayak yang jantan ya, ya. Dalam circle-nya apa tuh? Guys. Jadi ini tuh kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bagus nih ya. Tapi saya kameranya enggak support. Ya, lanjut. Ini bekas predator teman-teman tuh, terenggiling ya. Ini bekas binatang nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Bisa oleh piye, Ham? Bisa oleh piye? Piye lho, buono. Ge, sapa batermu?
Ini lek ana wadri ya dipangan lisang gitu. Waduh. Dan di sini saya menemukan tanaman obat ya, atau tanaman sepluan namanya ya, teman-teman. Tanaman ini bisa buat obat dan buat apa ya? Pokoknya buat makanan. Ini teman-teman ya. Datang terus. Oke, lanjut. Atas. Macam layu. Wah, kau. Picuk mata ni. Layu. Layu. Enak kan dia. Alem. Oke teman-teman, jadi kayaknya kita segera pindah lokasi ataupun pulang teman-teman. Saya rasa sudah cukup dan ikannya mulai susah dicari. Oke, yuk yang ini ya. Yang ikan wadernya belum bisa nangkep yang besar teman-teman. Yuk lanjut ya. Lihat gak teman-teman? Oke ya. Nanti kita tunjukin teman-teman. Ini